Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Ari Komedi. Sekarang saya berada di Gunung Munara. Kampung Sawah. Gunung Munara, Kampung Sawah. Nah, ini orang yang suka mendakinya nih. Namanya siapa, Bang? Dayat. Namanya Dayat. Ini namanya apa, Bang? Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Kita ada di Gunung Munara. Gunung Munara. Ini arah menuju Gunung Munara. Ah, udah, nggak usah gede-gede. Ini sekarang lagi menuju Gunung Munara ya. Ini perjalanan menuju Gunung Munara nih. Nih bersama Dayat, tukang mendaki gunung nih guys. Ya, semoga terhibur dengan channel Ari Komedi. Channel Ari Komedi 99 guys ya. Ya, yang suka pemandangan-pemandangan alam, semoga menikmati perjalanan Ari Komedi 99. Ya, kita saksikan aja guys. Kalau perlu kita kasih musik guys. Ya, enak kan? Oh, ini perjalanannya ke kayak pohon-pohon bambu gini guys. Noh, biasanya sih tempatnya itu gitu-gitu. Wik-wik. Biasanya banyak wik-wik. Tadi ular nggak direkam. Oh iya, tadi ular hijau. Saya tadi pas mau naik ada ular tuh. Pas saya jalan dia nengok ularnya. Iya. Tapi kita nggak mau ganggu lah. Nggak mau ganggu. Noh. Ada warga guys, ada warga lagi nyari rumput. Habis makan, habis minum, jadi aduh ngap, bener-bener habis makan habis satu piring nasi, tapi nasi piringnya nggak saya makan ya. Airnya satu gelas. Wih, ngap. Bener-bener ngap. 30 menit lagi. Ngapnya bukan karena capek, tapi habis makan. Aduh. Gini ya, suasana menuju Gunung Munara. Lokasi tepatnya di mana ya? Di Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin Bogor, Kabupaten Bogor. Ini oh, lokasi di Kampung Sawah, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor. Enak sih ini kalau buat pemula. Praktis tipis lah. Buat pemula katanya enak buat belajar ngetrek tipis-tipis. Sebelum menuju Gunung Salak. Rencana mau ke Gunung Salak, guys. Tapi nggak tahu nih, kalau pulang nggak kemalaman, nginep ke Gunung Salak. Habis dari sini, guys. Lumayan gua panas dingin. Bener, habis makan kenyang gua. Buat napasnya. Pantesan nih, habis makan, baiknya kita berhenti dulu, guys. Ini contoh saya nih. Habis makan langsung naik gunung. Wih, ngap. Wih. Ketemu rombongan loh, bertiga di atas. Oh, itu. Ada yang mendaki juga, guys, di depan saya. Nggak tahu dari mana. Wih. Oh. Ya, kita benar-benar mau naik nih. Semoga sobat-sobat YouTuber terhibur dengan channel Ari Komedi. Benar-benar gua ngap. Habis makan, guys. Nanti gua mau istirahat dulu. Om, pada mau ngikut nggak?
ke Gunung Salak. Ya. Rencana mau ke Gunung Salak habis. Kemarin dari Kuningan. Kuningan terus ke Curug Cilember. Saya habis makan, ngap. Benar sumpah. Berhenti dulu aja nih. Nah, sekarang lagi istirahat lihat, dulu ya. Lihat. Aduh. Capek. Ini capek. Saya sebenarnya cuma berdua tuh sama yang pakai tas, tapi ini ada ketemu teman-teman dari mana? Dari Cieng. Oh, dari Cieng Bogor. Kan di situ ada Curug Cilember, ada Cigamea. Di. Oh, sini. Tadi juga bingung tadi mau ke ini ya. Gunung Salak dulu Kawah. Tadi ke Kawah. Ya. Cuman dia di sono daftar harus 3 orang minimal. 3 orang minimal. Ya, cuma berdua kan enggak dibolehin. Berdua enggak boleh. Kalau ada temennya lagi. Dia nge-treknya jauh 2 jam lebih. Iya, kayak gininya lebih parah. Naik. Dia mah lumpurnya lumpur hidup lagi. Kita lagi istirahat dulu ya sejenak ya. Ngap banget tadi. Ada enggak? Ini teman-teman dari Bogor. Semoga warga-warganet, teman sobat-sobat YouTube terhibur dengan tayangan Ari Komedi 99. Amin. Yuk diaminin, ayo. Guys. Ayo, ayo. Ayo kita lanjut lagi. Sini, itu lu monyet kayaknya ya. Itu kayaknya. Hah? Musang. Oh, musang. Kayaknya. Ayo kita lanjut ke lokasi, guys ya. Nih jalan lagi guys. Ah, bismillahirrahmanirrahim. Kemarin video yang dari Cipanas kehapus juga sih, komputer error. Yuk kita lanjut lagi. Inilah trek gunung menuju lokasi nih. Di pos lo? Pos. Oh udah. Habis diguyur hujan kayaknya semalam nih, makanya licin. Syukur saya mendaki nggak ada rang lintangan ya. Jalanan setapak. Kita menuju jalan setapak nih guys. Ngap. Istirahat sejenak. Ntar lagi. Ya ntar istirahat dulu. Ngap. Capek. Ya ini pemandu jalan guys. Udah. Sekarang mau lanjut naik ke atas. Ini dilanjut sama Ami nih. Ketemu. Nih, ada pemandu jalan namanya si Ami. Saya ngap dari bawah soalnya aduh istirahat nggak tahu nih pos ke berapa. Oh, ketiga. Ayo depan. Ayo. Iya biasa aja ntar lu nanjat. Iya ntar belum aja. Ini sembari ayo ramean saya mah belakang. Iya. Nih bersama teman-teman dari Bogor ya. Kita lanjut. Lanjut bersama Ari Komedi, semoga
menikmati perjalanan kami. Ya begini guys, menuju ke tempat yang kita tuju kayak gini. Oh, tadi benar-benar ngap. Makanya istirahat dulu. Sekarang kita mulai lagi ya jalan. Ternyata naik gunung ngap kalau pakai celana levis ya. Biasanya saya pakai ketok pendek. Aduh. Ngap gue. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Hey. Ada warung. Ke warung bentar. Oh, ada warung, guys. Air aqua berapa, Pak? Air aqua 5.000. Satu dong. Udah sekali. Sama teman bukan? Bukan. Oh, bukan. Bukan. Makasih, Pak. Ya, Pak. Masih banyak. Beli air. Aduh. Airnya juga nggak usah pakai kulkas, udah dingin. Aduh, capek juga ya. Oh, batu. Aduh, kita istirahat dulu ke pos. Istirahatlah, telah lelah, capek-capek guys, istirahat dulu ah. Hah. Istirahat lagi. Oh, berarti ini emang udah dibikin tempatnya emang istirahat-istirahat.
apa ya, secapek mau tidur. Ngantuk. Tewas belum nyampe. Iya, udah ke atas. Aduh, ayo sobat-sobat YouTuber, kita lanjut lagi. Ayo, tadi capek banget ketiduran. Aduh bentar lagi sampai ke Bukit Batu. Duh, ayo depan. Iya. Santai lah saya. Guys, kata ini deh. Tadi habis tiduran di situ, guys. Capek. Ada yang ketinggalan enggak ya? Aduh, leles. Ayo. Kami disuruh ketemu tadi. Iya, kalau disuruh dia suruh sampai atas. Kalau nggak itu banyak orang di atas, nggak usah diantar. Bayar berapa? Ngeri aja mas. Hah? Buat turunnya? 10.000 doang. Gak, emang ada 10-an. Mana gak ada? Balik aja. Kacang gak apa-apa ya? Ya, gak apa-apa. Aja. Itu juga habis juga sumpah. Ya. Ayo jalan. Cinta. Ini kali ya. Ini Amin ya. Ini kan udah dihitung ini. Kalau sampai atas diantar 10.000 seorang. Misalnya kami meningkat ya sekarang aja 10.000 mah. Udah sampai sini aja gitu ya. Tadi sudah saya bilang atau saya Ami dipatok enggak atau saya itu. Saya kalau dipatok udah enggak usah Ami, enggak usah dianterin. Saya tahu dia emang. Emang orangnya kayak gitu. Mana? Ya. Pas mending kasih. Jangan sampai atas. Jangan sampai batu. Banyak orang kan. Sampai sini aja kasihlah. Ntar sampai situ kalau ketemu kasih. Ayo. Ami. Udah, sana di situ. Udah. Kasih ya. Udah dihitung suara sendiri. Ayo. Kasihan dia capek. Ibarat itu upah buat dia aja. Nah, kasih ke dia aja, Bang. Kasih berapa? 30 buat. Kasih gocap ke enggak apa-apa sih. Kasihan. Enggak, udah emang segitu, Mas. Ayo, jalan. Udah anjingnya, Mas. Mana?
Oh, anjing lagi tidur. Nah. Setiap pos diminta satu orang 2.000. Aduh, capek juga nih. Oh, masuk. Capek juga guys, capek. Wih, ada pos lagi. Ini baru naik apa bang? Oh nih, ketemu rombongan lagi guys. Dari sono lewat mana ya? Lewat warga pak. Oh ada lagi, lebih dekat apa ya? Jangan-jangan lebih dekat. Hah? Tadi perjalanannya jauh nggak? Oh ya sama aja. Nanjak apa enggak? Nanjak terus. Turun. Hah? Nanjak. Jadi banyak guys, ketemu rombongan. Dari mana? Tangerang. Tangerang mana ya? Curug. Oh, Curug kabupaten ya? Iya. Ini dari Tangerang kota. Aduh. Istirahat dulu ah, enak. Sini nih, kasih duit aja, kasihin dia. Ayo, yuk. Ami. Kayaknya capean, deketan sini sih. Enggak. Ini. Jangan tepan, Jeng. Udah sama dia. Sama dia berdua. Hah? Sama dia. Jangan ngasih 20. Sini patungan. Gua kasih aja. Jangan kasih aja. Kasihan. Tambah. Jangan ngasihnya aja situ. Berapa? Udah ya. Tambahin kalau enggak kurang. Udah. Ya, saya kasih aja. Udah. Ini tambahin lagi. Iya. Udah tuh. Ya. Ya. Cari lagi. Ya. Biar dapat banyak. Ya, masih ya? Iya. Udah ini sih. Abang. Hmm? Ya. Yuk. Ya, tadi penunjuk jalan namanya si Ami. Beginilah suasananya, selalu seram. Di Trans 7. Capek. Kayaknya deketan lewat sono ya, yang orang sama tadi. Sama aja. Jadi kita masuk ke gua ya. Jalannya lewat gua nih.
guanya. Ayo. Ayo, Mas. Hah? Siklus keramat Bunara Gadungan Kuda. Pacu guys lah. Capek. Ayo. Situs keramat Gunung Munara. Aduh. Kayak gini ya. Ya saya sini dulu ya. Capek banget ya. Ini lewat ini doang udah. Mual. Sini aja dulu, udah biarin. Buat temen aja. Aduh. Bener-bener ngapain. Hah? Tuh. Lanjutin. Payah. Hah? Buat saya parah banget. Gerasnya. Belum nyampe ke atas. Ini udah. Minum gak ya? Enggak, saya gak minum. Itu ada yang ngerokok. Berhenti apa? Gue catat. Masih lanjut ya. Nyamuknya banyak kan? Masih. Ya, itu si Ami. Kasih berapa? Capek dia. Hah? Ayo guys, lanjut lagi guys. Benar-benar tadi kecapean. Aduh. Parah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke pintunya ya, lewat gua. Itu aja istirahat ya? Iya, di atas aja istirahatnya. Nih, jalanannya seperti ini nih. Oh iya, itu ya. Jangan goyang banget ya. Nih. Jadi kalau yang naik itunya jeda dulu, biar yang naik kan jadi nggak goyang, pas naik matikan. Ini guys, pintu masuknya lewat gua. Oh. Nih, pohonnya. Wih, kalau malam gimana ya? Ayo kita lanjut ke atas. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat sini kali ya. Ngerol ke atas lagi, kasih musik aja dah, musik. Kanan kiri batu, ini bukan editan ya, batu asli, batu alami, bukan diedit sama saya nih guys, emang treknya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Treknya begitu tuh, lurus. Bismillahirrahmanirrahim. Batu guys. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Ah.
Masih jauh kali itu. Aduh, masih kesono guys. Apa ya? Aduh guys, capek banget guys. Aduh, lelah. Keringetan, mana keringetan jadi ganteng. Aduh, ayo. Harusnya pakai ini, tangga. Harusnya naik motor. Iya, emang harusnya ini jadi dibikin jalan mo. Ini kalinya. Ini turun lagi kali. Hah? Kesini mah turun? Enggak, ini rongga-rongga batu belahnya. Oh, hah? Emang? Yang dua yang tadi jalan gue langsung. Itu main kuat tuh, nak. Lagi semangat ya, guys. Akhirnya badan ting gue juga. Sampai, guys. Sampai. Sampai situ doang, lanjut lah. Ah, sip. Ya guys, akhirnya kita udah mau sampai nih. Ini kalau ngecamp dia kemana? Belum sampai, ini masih 15 menit lagi ke sana. Halo guys, ini di channel Ari Komedi 99. Jadi ada orang yang mau turun dari Bukit Batu. Kita belum sampai Bukit Bintang sih, jadi istirahat dulu di warung. Tadinya mau ke atas, tapi udah kecapean mas harinya. Jadi ya udahlah, orangnya lagi istirahat warung. Ngopi. Ngopi mantap, ngap. Nah, di sini ada tempat juga sih. Di kayak musala. Tuh. Tuh, ini orang lagi makan, astaga. Belum juga nyampe makan loh. Istirahat dulu lah. Ntar baru kita lanjut ke Bukit Bintangnya. Lagi ngobrol dulu sama ibu-ibu warung. Jadi nggak tahu. Kalau satu minggu kan udah pasti ya, udah pasti ada. Kalau hari-hari tertentu mah rame ya, Lebaran apa? Oh iya. Ada yang turun lagi nih guys ya. Noh. Turun dia cari musibah. Itu ada yang turun dari puncak noh. Nih guys. Yuk.
Bukit Batu. Tadi ada yang turun di pejoin. Udah. Wah, ada talinya. Ngeri ya. Naik motor kayak gitu bisa nggak ya? Disumpet saya. Warung guys, warung. Aduh, ibu warung. Ya guys, jadi kali ini kita mau arah Bukit Bintang. Ini perjalanannya. Bebatuan semua sih. Tadi kita berhenti di Bukit Batu ya kan. Istirahat dulu. Mas Arinya kecapean, payah. Ini arah mau Bukit Bintang. Asli banget alamnya. Sana enggak? Kita ketemu rombongan dari Ciseeng nih bertiga. Dari bawah sampai ke atas. Maunya bareng ya. Kasihan. Tinggal sini sih, kita ketemu landai. Kisaran 15 menit lagi katanya sampai Bukit Bintang. Itu mah ini ya, orang minta ya. Ya kan, yang ada yang minta 2000 di pos 2000 gitu. Ini tuh orang minta. Makanya. Yang sono tadinya mau minta enggak jadi ya. Karena kita beli kan. Oh, tadi 2000 nih. Ada nih kita. Ini pegangannya, Bang. Enggak apa-apa. Ini. Makasih ya. Oke guys, ini kita arah ke Bukit Bintang. Katanya di atas ada tempat camp. Jalanannya landai dulu sih. Ntar di atas baru ketemu. Halo guys, sekarang menuju ke lokasi Curug Bintang. Bukit. Oh, Bukit Bintang. Curug Mayer Terjun. Aduh, tadi nggak semangat, capek. Sekarang udah semangat kan. Aduh. Slow motion guys. Ada capek ya? Iya. Kalau jalanannya kayak gini mah nggak capek. Iyalah landai mah. Ini mah bonus kalau di gunung tuh namanya. Tadi bener mau pingsan kan. Mau tidur juga. Masih 15 menit sampai ke atas. 15 menit lagi. Ya, kembali lagi bersama channel Rekomedi. Sekarang kita menuju apa ya? Apa sih? Bintang. Puncak Bintang ya? Bukit Bintang. Aduh. Bonus guys, jalanannya rata. Melandai. Aduh, ini pos. Aduh. Sejalan. Pak.
Aduh, jalannya naik lagi guys, bikin capek. Aduh, lewatin hutan lagi. Aduh, kamera mulai goyang. Aduh, naik lagi. Sini ke kiri. Masih jauh. Bismillah. Aduh. Gini guys, perjalanannya. Aduh, capek lagi. Bismillah, Allah. Woi. Aduh. Ngap banget, guys. Hai. Hai. Aduh. Masih jauh. Masih naik terus. Lanjut. Lanjut guys, lanjut. Benar-benar capek saya. Alhamdulillah ada pos. Istirahat dulu. Istirahatlah. Buru-buru juga ngapain? Capek mah. Istirahat. Ya guys, jadi kita lanjut arah ke Bukit Bintang. Mas Ari kebanyakan istirahat lah. Aduh. Capek, guys. Udah habis minum ada 5 botol mah. Aduh. Kita naik ke atas nih. Tuh, ini jalannya. Ayo lanjut. Cidus. Biasa naik gunung mah gimana sih? Pingsan lu ya. Tiduran mulu bener. Udah berhenti dulu lah, ada pos. Pos kan gunanya buat berhenti katanya. Astaga. Dari jam berapa? Biasa naik gunung, bentar-bentar tidur. Aduh. Nah, ya, jangan dapet lisensi naik gunung. Nih, kayaknya pakai jaket panas banget, tapi takut digigit nyamuk. Nyamuknya dong. Aduh, ternyata sampai habis. Tuh, udah mulai kelihatan kan? Tanggerang tuh. Corona udah nggak ini apa ya? Halo, lanjut. Bentar lagi, sekitar 10 menit lagi nyampe ke puncaknya. Aduh, sebenarnya udah capek banget tadi, bener-bener. Kalau tergelincir 1 inci aja, wassalam ke gerbang wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini tidak disarankan untuk lari-larian, apalagi naik sepeda, apalagi naik motor. Udah pasti nggak bisa naik. Aduh, jalanan cuma setapak. Nggak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim.
Aduh, capek. Oh, ada warung. Udah ada warung di atas bukit. Oh, alhamdulillah sampai guys. Oh, ada yang pada camping. Akhirnya sampai guys. Ya, makasih bang. Oh, sampai guys, akhirnya guys. Aduh, udah capek gua. Hah? Oh, pemandangannya. Ini mau gunungnya nih. Hah? Ntar dulu. No. Gunung Munara 1119. Mantap. Ketinggian 1119 m PDL, tahu apa itulah. Aduh, akhirnya sampai juga guys. Aduh, lumayan capek. Nih, foto-foto. Bang Dayat, apa yang dipoto? Videonya ada. Wuih, adem guys, kasih musik. Ada rumah-rumah di bawah. Mantap, mantap. Camping di bawah batu. Nih. Wih, kata saya sini. Wih. Tuh, pegangan batu. Ini video kayak gini pun. Selamat menikmati pemandangan Bukit Munara. Apalagi ya? Semoga terhibur dengan suguhan-suguhan video dari Ari Komedi. Ya, ini guys. Tadinya yang mau ke sana tuh yang ada bendera. Bendera ini? Ya, no, ada. Emang bendera itu ada orang? Gak ada kan? Bukit Bintang ini guys. Oh, ini namanya Bukit Bintang. Semoga menikmati tayangan-tayangan dari
Arikomedi. Berada di ketinggian 1119 MDPL. MDPL. Apa itu MDPL? Kurang tahu juga sih, guys. Yang penting mah kita menikmati hiburannya, guys, ya. Kasih musik aja ya. Musik, guys, musik. Berada di ketinggian kok panas ya. Ini guys, apa ya, gimana ya, saya sebenarnya berada di ketinggian tapi keringetan ya. Aneh, biasanya mah berada di ketinggian dingin, apa ini mah malah keringetan. Aduh, tapi pas di bendera itu ya, sebelah situ, apa anginnya gede. Bendera aja sampai berkibar tuh merah putih. Sebelah situ kan bendera merah putih ada anginnya, tapi yang sebelah sini, waduh, nggak ada angin sih. Bukan nggak ada angin, tiupannya nggak ada. Handphone itu mau di zoom tapi takut jelek. Udahlah, apa adanya aja guys ya. Sambil dengerin musik. Baso, bang, beli baso, bang, naik ke puncak, tambahin 1000. Gua ada danau nih, danau kecil tuh. Ntar saya puter, hop, gedein, zoom, malah di zoom ke muka. Di langit masih ada gunung. Masa ini nyanyi-nyanyi. Uih. Indahnya pemandangan alam. Alhamdulillah masih dikasih apa ya? Masih dikasih kesehatan, masih bisa diberi rezeki. Masih bisa jalan-jalan ke sini, bersyukur kepada Sang Pencipta. Aduh. Ya, yang belum sholat, sholat dulu. Sekali lagi, bagi yang umat muslim yang belum sholat, ya sholat dulu. Yang udah sholat, ya udah tenang, alhamdulillah, syukur. Yang bagi agama lain, ya semoga yang udah bergabung dengan channel Arikomedi menikmati tayangan-tayangannya, dan udah support, terima kasih ya, juga. Liatin lah mukanya, masa orang liatin pemandangan doang. Mana itu? Kan judulnya pemandangan ya. Pokoknya yang udah subscribe channel Arikomedi, saya doakan semoga banyak rezeki, dipanjangkan umurnya, jauhkan dari segala apa ya, susah kali ya, susah, penyakit, ya pokoknya itu guys. Semoga terhibur. Dijauhkan dengan susah. Maksud dijauhkan dengan susah ini, aduh, dijauhkan dari segala bahaya. Dijauhkan dari segala mara bahaya. Ini bukan dakwah ya, guys. Kita cuman lagi ngelawak sih. Daripada nggak ada obrolan, mas lihat pemandangan sambil lawakan juga sih. Nih. Kita geser, ketemu.
Bang, bakso bang. Anterin ke atas bukit. Yang kalau di gunung kayak gitu. Harga 10.000 saya tambahin lah 1.000 jadi 10.100. Anggap aja bayar Gojek. Bakso. Ih, suara dari bawah kedengeran ke atas. Guys, coba saya mau di situ tuh dibantu. Lumayan masuk-masuk. Woi, halo guys. Woo! Masuk-masuk.